الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المؤمنون أما بعد. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama untuk mulai dengan baca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayuhan mu'minun amma ba'd. Jadi kita sudah maklum bahawa hari ini adalah hari yang ke-6 bulan Zulqa'dah. Jadi pada malam ini kita cuba review Ramadan, saya sudah selesai Syawal. Pada satu Syawal di Jeratul Paham, di sebuah masjid yang besar yang membuat jumlah jemaahnya ialah 3,000 orang. 3,000 orang jemaah masjid di Jeratul. Ketika pelaksanaan salat, salat Idul Fitri, imam terlupa membaca takbir sebanyak 5 kali pada rakaat yang kedua. Imam meneruskan salat. Bila selesai solat, imam bertanya kepada jemaah yang berada di saf yang pertama. Imam beritahu bahawa solat itu sah, sama ada perlu diulang atau tidak. Tanya jemaah, nak ulang tak ulang solat? Maka ada dari kalangan jemaah yang kata teruskan dalam khutbah. Ada jemaah kata ulang semula solat. Lepas itu, untuk imam itu tanya kepada keseluruhan jamaah yang hadir. Sama juga jawapan ada dari kalangan mereka, kata teruskan solat, setengah kata ulang solat. Akhirnya diulang solat pada pukul 8.55 pagi. Dia start pukul 8.45 pagi dah solat. Jadi diulang sekali lagi solat pada pukul 8.55 pagi. Soalan yang timbul untuk perbincangan kita ialah, adakah solat tersebut sah? Satu. Yang kedua, diulang solat itu boleh atau tidak? Itu persoalan. Sah, memang sah. Kenapa? Solat yang pertama itu sudah sah, sudah memadai. Kenapa? Kerana takbir di dalam solat Idul Fitri Idul Adha itu hanya sunat, sunat yang kecil, sunat hayah, sunat hayah. Jadi tidak ada keperluan untuk ulang. Maka saya bersama Datuk Guntur Abdul Rahman, Mufti Kerajaan Negeri Pahang, mengeluarkan kenyataan di dalam akhbar, menyatakan bahawa tidak perlu diulang solat kerana sunat saja takbir itu. Mungkin mengganggu jemaah lagi. Itu kenyataan sama-sama Datuk Dr. Abdul Rahman, mesti kena dipaham. Tapi perkara itu sudah berlaku. Perbincangan kita, ya memang sah, betul. Ulang boleh tak boleh? Jadi kalau nak ulang, rata-rata ulama cuba membahaskan ulangan solat ini hanya untuk solat fardu. Untuk solat fardu. Tapi ada tak ada pandangan di sisi Mazhab Syafi'i yang kata boleh ulang solat? Ada kenyataannya. Iaitu di antaranya menyatakan syarat yang pertama, mestilah solat yang nak diulang itu mesti solat yang ditutup berjamaah. Kita cuba persamakan.
Solat Aidul Fitri itu adakah ditutup berjamaah? Sudah pasti ditutup. Nah, solat-solat ini pun boleh berjamaah. Maknanya solat itu sekiranya berlaku kekurangan tamat-tamat, diharuskan ulang solat. Tetapi solat yang nak diulang itu mesti dilaksanakan secara berjamaah. Apa yang telah berlaku, solat Aidul Fitri itu diulang secara berjamaah. Padahal menepati tuntutan berjamaah, hingga ke asar berjamaah. Jadi di segi hukum, ulangan solat itu sah, dibolehkan. Dibolehkan. Cuma dari segi kebijaksanaan, pada pandangan saya, memang tidak perlu diulang. Walaupun boleh, tapi benda itu kecil sangat. Jadi saya kira selesai bang, kita libur tentang apa yang berlaku Syawal. Ramadan kita dah bincang dan pasal buka puasa awal pun waktu kita sudah pasti. Ada lagi persoalan yang timbul, iaitu bila kita masuk Zuhur Khaidah, kapal yang pertama, kapal daripada KLIA turun ke Madinah pada hari 1 hari bulan Zuhur Khaidah, hari Ahad itu. Batu sunnah kapal utama teman-teman, kapal yang pertama daripada bayar lepas 3 hari bulan Jun. Kapal yang kedua yang pastinya kapal yang kedua 4 hari bulan Jun. Maka sudah ada bahang dan berasa begitu cepat. Baru saja kita sambut Aidil Fitri, dah bayar pula lah Aidil Adha. Jadi timbul pelbagai persoalan bagi jamaah-jamaah jemaah haji. Antaranya soalan yang timbul, bolehkah seorang yang berada di dalam ihram memakai kain tuala, memakai cermin mata, pakai cincin, pakai jam, pakai tali pinggang, pakai kain sarung, pakai baju, pakai jubah, pakai serban, pakai kupil, boleh tak? Orang yang berada dalam ihram. Ada mana yang masih ada kita keliru, itu kita boleh rujuk dalam muzakarah tabung haji. Terjemahan, mungkin kita belajar melalui hadis atau belajar secara direct daripada buku yang tertentu, itu di dalam kitab, bahawa antara larangan bagi orang yang berada dalam ihram itu memakai kain yang berjahit, kain berjahit, bersapu. Itu macam mana boleh faham orang dengan kain berjahit? Itu kain sapu. Oh, berjahit dah, kain sapu. Berjahit, itu sapu. Boleh pakai? Tak boleh pakai? Ya, betul, betul. Kain sapu tak boleh pakai. Baju pun tak boleh pakai. Itu sudah jelas. Kain tuana, jahit. Nanti, itu disediakan kebebasan. Tapi kain tuana boleh pakai tak pakai? Kain tuana boleh pakai. Sebab dia tidak bersambung. Kain tuana boleh pakai. Dan dia pakai, kain tuana boleh pakai. Cincin boleh pakai. Jam tangan boleh pakai. Tali pinggang boleh pakai. Cermin mata boleh pakai. Serban apa, kupil tak boleh pakai. Kain sarung dia nak pakai juga boleh, tapi jangan sarung macam buat dia masahat. Dia teringat kampung dah, kena pakai juga kain sarung. Jangan pakai sarung macam kita pakai sarung tu, pakai macam kain basahan. Jadi itu antara saya boleh sebut tentang larangan-larangan ketika dalam ayat. Seluar-seluar pun tak boleh. Seluar apa nama? Orang nak pakai seluar katok baru. Apa nama seluar katok? Boxer. Boxer kan, seluar pepet kan, apa semua-semua dalam semua. Bagi lelaki ya, kita bincang lagi ya. Tak boleh pakai. Jadi sebelum saya pergi ke perbincangan seterusnya, kita buka sedikit persoalan dan untuk perbincangan kita bersama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu
Pada bulan 10 dia akan mulai kobrak. Tetapi dia ini seorang yang kerkin dan tidak awas. Dia keluar kerkin punya juga kasarlah. So boleh tak dia memakai papers semasa dia berkaya ikhlam? Berkaya ikhlam adakah boleh? Tidak boleh. Kalau dia tidak pakai, dia akan akhir itu akan boleh dan dia akan rasa habis kena kaya ikhlam. So, penyelesaiannya, adakah boleh itu memakai papers? Ya, yeah. Jadi saya ulang balik soalan. Seorang yang kita kira berpenyakit lah, orang yang sakit. Jadi kencing tak lawas, yang kencing keluar. Jadi keluar pun tak berasa. Mungkin umur lebih kan pun? Ya, 60 lebih. 60 lebih. 60 lebih ni warga tua lah. Walaupun nampak tak tu, awak warga tua, warga emas. Warga emas. Mahal eh, warga mahal. Jadi ni, orang yang sedemikian ini tak terkawal dengan umur warga emas. Dan itu diterjemah sebagai Da'imul Hadas. Da'imul Hadas direkam dengan jelas dalam kitab fiqah. Da'imul Hadas ni orang yang sentiasa dalam hadas. Bila kita yang kencing tu keluar-keluar-keluar tu macam mana dia, dia nak suci daripada hadas? Sudah pasti daripada hadas. Jadi diterjemah sebagai Da'imul Hadas. Bila disebut sebagai Da'imul Hadas, orang yang sentiasa berhadas sama ada yang kencing ke, angin ke, orang yang buat set keluar, kan, keluar-keluar, ke mana belakang, itu semua Da'imul Hadas. Tak boleh kontrol. Penyakit ini Allah Ta'ala yang beri. Cuma di segi hukum fiqah, macam mana dia? Jadi sukar pada dia untuk melaksanakan ibadah solat. Maka ada peruntukan khas bagi orang yang sedemikian. Dalam risalah yang kecil yang kita baca, ini berbicara berkaitan dengan orang yang da'imul hadas. Yang pertama direkamkan dalam buku ini berkaitan dengan orang yang sakit ini, ada jalan keluar baginya sebagai alternatif. Pertama, dia nak pakai mazhab Syafi'i sepenuhnya, silakan. Nak pakai mazhab Syafi'i sepenuhnya, silakan. Yang kedua, dia nak pakai mazhab Syafi'i dan nak campur dengan mazhab lain, boleh tak boleh? Itu dinamakan talfiq. Talfiq ini pencampuran mazhab dalam satu ibadah. Itu nak jadi jalan keluar. Kalau kita pergi mengaji, memang betul. Sebab kita mungkin dapat satu jalan hanya dalam mazhab Syafi'i. Tapi mengaji sikit lagi, nak atas sikit lagi. Rupa-rupanya ada jalan keluar yang itu disebut dalam fiqah ini ialah talfiq. Talfiq yang pencampuran mazhab dalam satu ibadah. Ini yang kita nak bincang. Saya cuba merujuk dalam sikitlah penulisan yang dekat ni. Bagi seorang yang telah lanjut, ini penyediaan yang saya ambil daripada tabung haji juga. Surat jamaah ibadah haji umrah ziarah tabung haji. Bagi seorang yang telah lanjut usia dan ada kemuzuran, dibenarkan untuk tadi kata pakai cawat. Papers cawat dengan papers sama ya? Ya lah, papers papers tu cawat lah bahasa Melayu. Papers tu bahasa orang putih kan? Cuma kita buat papers ni macam anak-anak pakai orang biasa pakai cawat orang dulu, cawat dulu lah. Okay, cawat dia kata dibenarkan untuk memakai cawat yang tidak bersambung atau tidak berjahit, itu boleh. Maknanya pampers bukanlah termasuk dalam kategori pakaian yang berjahit. Maknanya boleh. Boleh dia pakai pampers. Confirm boleh. Jangan bimbang. Saya bertanggungjawab pertanyaan. So, saya ambil daripada ini penyediaan daripada tabung haji juga. Lepas tu timbul pula najis keluar. Bila najis keluar, sembahyang tetap kena sembahyang. Air kencing sentiasa keluar, angin sentiasa keluar, tetap wajib sembahyang. Kalau kita merujuk dalam risalah buku yang ringkas yang kita baca ni,
Kalau pure dengan Syafi'i, solat tentang wajib solat, maka solat itu statusnya menghormati waktu. Bila besok ni dia kena ulang balik solat. Tapi kena ingat, antaranya bila dia dalam ihram, dia nak keluar daripada ihram dia kena tahallul. Jadi sebelum nak tahallul tu kena tawaf. Nak tawaf itu macam solat, mesti tuduhlah suci daripada najis dan sebagainya. Sekarang ni dia tak lepas sebab air kencing ada. Lepas tadi lepas air kencing ada. Jadi kita dapat macam mana? Kita boleh merujuk dalam buku yang kita baca ni, yang kita baca tak habis ni, boleh rujuk pada muka surat 16. Ini ditulis oleh Yakin. Menurut satu pandangan masyhur mazhab Maliki, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis itu tak mampu nak pisau nak keluar najis tu pada tubuh badan, wajib menunaikan solat sekalipun bersama najis, dan solat tersebut sah serta tidak perlu diulang setelah sembuh. Boleh rujuk panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit muka surat 16. Jadi ini ditulis oleh pihak Jakim dan juga Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang yang kita ada tu. Muka surat 16 kuat, banyak yang kuat. Alangkan ayat sebiji itu saya sadar dia boleh menurut satu pandangan masyhur mazhab Maliki juga. Ada kan? Yang di atas dia tu, dia tu menurut mazhab Syafi'i. Pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan wajib menunaikan solat sekalipun bersama najis sebagai menghormati waktu, namun solat tersebut perlu diulang kembali setelah sembuh. Maknanya dia berwuduk secara Syafi'i, semua ikut Syafi'i, batal semua sebenarnya. Untuk nak bagi sah dia tawaf, maka ketika itu dia pakai mazhab Maliki. Campurlah pencampuran mazhab Syafi'i dan Maliki, itu dinamakan talfiq. Boleh rujuk buku yang kita baca tu, muka surat 7, muka surat 7. Saya baca perkara yang kedua, tajuk besar dia, panduan bersuci dan solat bagi pesakit. Pesakit boleh memilih untuk melaksanakan ibadah menurut mazhab Syafi'i sepenuhnya atau menurut mazhab lain dalam bahagian-bahagian tertentu, sekalipun ia mengakibatkan berlaku pencampuran di antara mazhab yang diistilahkan sebagai talfiq. Boleh kan? Itu bukti. Jadi jawapan saya, boleh pakai pampers dalam keadaan ihram, dan kalau keluar najis juga sah dia solat, ada yang tahu dia pun sah. Ada lagi di sana persoalan dia, ada lagi pampers tu dia berdua jenis apa ni? Pampers macam mana? Satu pampers yang lekat tu, itu tak bersambung. Lagi pampers yang sambung tu, sambung tu diterjemah macam seluar pemen lah, seluar lah, tak boleh. Itu dia sudah bersambung, tak boleh. Cari yang kata perkat perak tu, macam tali pinggang lah, tali pinggang sebab kita selip tau. Jadi cari papers lah yang pakai gap itu je. Dia nak pakai juga yang tu, yang sambung tu, ataupun dia pakai hak perak tu, dia pakai surat dalam ataupun surat boxer. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Tapi dengan berhabis, saya kata boleh. Tidak berdosa. Kalau sengaja pakai berdosa, kutlah dia, dia duduk dalam ihram, duduk biasa pakai surat dalam. Bila dia memang kalau di sini kita tak pakai surat dalam pelan. Tapi ketika ihram, tak ada. Tak ada. Bukan maksud saya tak ada nafsu. Mana tak ada apa, tak pasal apa. Okey. Lepas tu katakanlah pada dia satu keperluan, sebab kata ni takut terlonjah ke apa kan, maka dia pun pakai surat dalam ataupun pakai yang tu kejap sikit. Perbuatan itu tidak berdosa kerana keperluan, tetapi kena dam. Tetap kena dam, tak berdosa.
Berbeza dengan dia pakai tanpa hajat, berdosa dan kena dam. Yang ni tak berdosa tetapi tetap kena dam. Dami dan takhir wa takdir. Apa dia bang? Dan takhir wa takdir, iaitu dam yang boleh pilih. Yang pertama, beri makan 6 orang. 6 orang. Seorang setengah gatang. Jadi seorang setengah gatang, 6 orang, 3 gatang. Banyak mana setengah gatang tu? Setengah gatang, mahal nanti. Kita kena sifat dia. Kita tahu kan? Kita kena zakat fitrah, 7 ringgit. 14, 20. Okey, ikut. Tuan-tuan dan perempuan makan berai apa? Basmati, 20 ringgit. Berai apa? Berai siap mani. Okey, 14. Berai yang standard tu, okey, 7 ringgit. Ada pilihan ni pun lah masing-masing. Lepas tu, mungkin diselaraskan 7 ringgit. Kita akan 7 ringgit. 7 ringgit itu ialah satu mod. Satu modnya adalah satu cubak. 4 cubak satu gantang. 2 cubak setengah gantang. Maknanya kalau 7, 14 ringgit lah. Satu orang, 14 ringgit. Berapa-berapa 14? Satu orang 14 kali dengan 6, berapa? 14 dengan 6. Siapa? Cepat. Matematik. Berapa? 84. Ini tak ada saya tekan kau cari nama. 14 kali kali 6, 84 tu. Orang Malaysia memang hebat. Bapu-bapu ni yang dapat pelajar yang terbaik ada berdua dunia. Dalam akaun lah. Berdua dunia akaun. Perempuan tu nama apa? 22 dunia. Kemudian yang seorang lagi pula itu dekat Asia nombor 1. Dekat Asia nombor 1. Hebat perempuan dulu. Jadi perempuan-perempuan ni mantang-manggih bentera. Tak nak tekan sekali saya dapat jawapan lah. Jadi 84 ringgit. Banyak tak 84 ringgit? Banyak lah. Baik tak apa kalau banyak. Dan takhir ni nak beritahu bahawa 6 orang bagi makan 84 ringgit. Yang kedua pilihannya ialah puasa 3 hari. Puasa kedua. Betul? Okey. Yang ketiga, sekok kambing. Sekok kambing berapa ringgit? Banding hak kambing dengan 84 ringgit. Mana berapa? 84 ringgit. Kita jangan cari pasal bagi kena tahu. So, saya kalau tadi ni dah keperluan sangat, takut tolong dia takut apa orang kan? Maka dia pakaian itu untuk sebuah ayat kecil apa semua. Dia tak dosa perbuatanan tetapi tetap kena dam 84 ringgit. Ketika ihram lah. Ketika ihram, lepas itu dah dia selesai, tahan dulu selesai lah. Kalau dia dalam ihram, maka kena. Wallah. Okey, ada lagi? Okey, Ustaz, kita ni pakai pampers tu boleh kan? So, bagaimana pula masjid tawaf dia adalah seorang yang menarik dan persentuhan dengan orang lain. Oh. Okey. Di situ apa pula punya persentuhan pun dengan orang lain itu. Bagi saya pendapat saya lah kita belum bersiroda lah kalau kita tak ambil persentuhan dengan orang tawaf dan lain lah. Bagaimana? Oh, ini tu soalan dia punya pecahan dan hakbat dia tu selesai lah. Lepas tu maknanya, najis tak najis? Sangkut pun dengan orang lain. Kalau orang lain tanggung najis, maka orang lain tak sah dikira tanggung najis. Dia pesakit tadi lepas, orang lain tak boleh. Kalau solat berjemaah, dia duduk atas kita, kita batal, dia tak batal. Sama juga dengan tawaf, kalau dia tanggung najis, tawaf ketika ihram ataupun ketika tawaf, mesti suci daripada najis. Sama dengan solat, mesti suci daripada najis. Kalau kita pilih duduk kata orang pegawai, maka dia kena tanggung najis, maka batal orang lain. Jalan selamat, dia guna wheelchair ataupun naik motor dulu. Agak yang sakit tu dia boleh bawa motor lah. Tak boleh bawa motor, belajar bawa motor lah. Tapi bukan motor ni, motor tak terbalik lah. Jadi orang lain pun boleh bawa.
Okey. Jadi kalau sekumpul dengan orang lain, kalau di dikira dia punya untuk nak jawab, dikira tanggung. Orang tu dikira tanggung najis. Kalau solat, dia duduk kat kaki orang, maka dikira tanggung najis. Diri dia lepas. Jadi orang macam ni dah baca. Dia kena asingkan diri dia. Tu tak ada buat apa baca. Tapi kalau nak tawaf tak ada masalah. Kan di tingkat satu, di tingkat atas tu, di tingkat atas tu dia ada wudu. Baik habis je lah. Ataupun tak mahu pakai motor pun, nak suruh orang tolak bercel pun boleh. Kita lah, orang yang tak mahu tolak pun, orang yang mengiring dia tu, siapa yang mengiring dia tu, tolak je lah. Dia pun sesat, si pesakit pun sesat. Tapi saya nak beritahu, kalau dalam masjid, berpakaian dia, satu orang nak habis tu, dibanding dengan di dataran tu, Allah. Dataran tu kan kanan, boleh potong masuk ke dalam ni. Ni satu masjid saya datang, berapa jamaah ni. Tunggu. Sebab saya bisa try. Masa tu, raya haji. Awak tu masa bersih haji. Tu dia orang tu. Jadi nak tahu apa nak. Tak boleh, tak boleh. Tu apa apa. Tawang ke atas. Bila tawang ke atas. Tunggu jauh. Masa tu pun baru umur 41. Tawaf ke atas. Jadi persoalan yang timbul, tawaf kau pernah? Boleh tak tangguh tawaf? Ah, itu persoalan. Yang tu saya tanya dan saya jawab. Tawaf ni boleh tangguh tak? Tawaf boleh tangguh. Tidak disyaratkan mualat. Mualat apa mana? Berturut-turut. Sembahyang satu rakaat, minum kopi dulu tak boleh. Sembahyang mesti pun habis. Bayang, tak boleh putih. Rupanya tawaf boleh tangguh. Dia pusing-pusing satu orang, tak dapat balik tidur apa, esok main pula. Lepas tu, tawaf lagi serang. Lusa pula, tak ada masalah. Tawaf tidak, tapi duduk dalam Eropah itu masalah. Tawaf tidak disyaratkan berturut-turut boleh tangguh. Betul. Tapi cuma tangguh, dia dalam Eropah kena jaga pantangan Eropah. Itu sahaja. Betul. Okey, ada apa lagi? Boleh tangguh, tapi kalau tahbih tu pokoknya ada sakit kalau sakit? Dalam ihram? Ya, tadi itu awak tu boleh tangguh? Tangguh lagi tapi sama tanggung kan? Tak ada habis tak letak. Itu dia sakit? Sakit, balik pun boleh, itu ada jalan keluar dah tangguh. Maknanya dia nak keluar daripada tahan dulu, boleh dia nak keluar dah. Cuma kena sebelah sekuat kaping kan? Boleh keluar? Jalan keluar dah. Tak ada masalah. Semua ada jalan keluar. Tangguh. Lepas tu, tawaf dia tu jadi tergantung. Bila pula main sehat, main lain. Tak ada sehat, mati tu pun. Tak apa, tak apa. Aku nak mati habis je tak. Bayang sehat, tentu mati. Tak payah tak apa, tak apa. Tak apa, kena mati kan? Dia niat tu mungkin dia tangguh. Dia tangguh-tangguh, dia tu sambung lain. Allah. Ataupun dia sudah keluar, bila dia keluar bertalun sebelah sekok kambing itu selesai, habis dia. Tapi bukan ni, bukan dia haji kan, hanya dalam Iraq. Kalau dia haji, dia kena bawa buat ni lah. Tapi kalau dalam Iraq tu, dia dah sebelah sekok kambing, digantikan sebagai talun, maka selesai lah. Allah. Okey, saya ada satu lagi. Sebenarnya banyak benda saya nak cakap ni. Semuanya masuk insya' tak berhenti. Satu lagi persoalan yang timbul berkaitan dengan solat-solat rawatib. Solat-solat rawatib ni solat-solat yang mengiringi solat fardu. Kalau kata solat fardu maghrib ada sebelum, ada selepas. Solat fardu insya' ada sebelum, ada selepas. Subuh ada solat-solat subuh. Zuhur, ada sebelum zuhur, selepas zuhur, asar, solat. Solat asar, dia tidak ada selepas. Jadi dalam solat-solat rawatib itu, ulama fiqah mengkelaskan dua kategori. Satu solat-solat rawatib yang disebut sebagai mu'akkad.
yang di sangat dijunjung dan berat kita istilahnya. Satu lagi solat sunat ghairu muakkadah yang tak sangat dituntut. Ghairu muakkadah yang tak dituntut sangat. Maknanya yang muakkad tu Nabi selalu buat. Yang ghairu muakkadah kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggal. Kita pula macam mana? Tinggal punya tak? Ya buat. Antara solat sunat yang disebut sebagai muakkadah yang sangat dituntut. Kalau maghrib selepas maghrib, isyak selepas isyak, subuh sebelum Johor selepas Johor, habis 10 rakaat. 10 rakaat. Sebab ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi radhiyallahu anha ini yang 12 rekat, saya cuba cari yang 10 rekat. Ali bin Umar radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata solat sunat rawatib itu 10 rakaat. Hafiztu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar kata dia jaga solat. Jaga solat, solat apa? Iaitu solat sunat rawatib itu berapa rakaat? Dia jaga kerana Nabi ajar. Aisyara raka'atin, 10 raka'at. 10 raka'at. Ini disebut sebagai mu'akkad. Raka'atinnya khabla zuhur, 2 raka'at sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'adaha, dan selepas zuhur, 2 raka'at. Sebelum zuhur 2 raka'at, sampai dua rakaat. Jadi ini amalan siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa raka'atain ba'da al-maghrib fi baiti, 2 rakaat selepas maghrib. Wa raka'atain ba'da al-isya fi baiti, 2 rakaat selepas isya. Wa raka'atain yang qabla salat as-subh, yaitu sebelum salat subuh 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maknanya amalan Sayyidina Umar Al-Khattab 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, jadi 4 dah. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib, 6. 2 rakaat selepas isyak, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. 10 kan banyak yang saya kata. Itu pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Lepas tu dia main pula kan. Dalam riwayat lain pula ada pula. Itu yang saya sebut tadi daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah radhiyallahu anha kata 12 rakaat solat sunat rawatib. Bagaimana abdul muslim yusalli lillahi kulli yawmin sintai asyarat rakaatan tatawwu'an ghairu fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan solat kerana Allah SWT dalam satu hari 12 rakaat sebagai tatawuk, sebagai sunat. Itu solat-solat rawatib lah. Dan bukan fardu. Melainkan Allah SWT akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Itu dalam hadis ini menyatakan bahawa kalau orang yang sembahyang sunat 12 rakaat dalam satu solat-solat rawatib, maka Allah akan bina ke atas dia sebuah rumah di syurga. Wallahu a'lam. Jadi yang mana satu kita dah ambil, yang kita duduk tengah amalan-amalan ni macam mana? Itu saya sebut yang muakkadah. Okey, kita cuba ghairu muakkadah. Kalau ghairu muakkadah ni, tadi kita sebut muakkadah 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ini disebut
2 rakaat lagi sebelum Zuhur. Jadi 4 tekanan sebelum Zuhur, 1 makanan sebelum berapa makanan. Kemudian selepas Zuhur ada rumah 4, 2 makanan, 2 lagi baru makanan. Jadi sebelum asar 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. Sebelum asar tu kalau makanan, tapi ni tengok sebelum asar Allah sembahyang buahnya. Ya, 2 rakaat pun ada riwayat, 4 rakaat pun ada riwayat sebelum asar. Dan ada yang orang tak buat pun sebelum asar. Sebab sunat tu. Nabi tak buat selalu, kadang-kadang dia buat. Jadi betul juga, dia ikut sunnah juga. Sebab Nabi jangan-jangan buat, dia pun tak buat lagu sebelum asar. Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat sebelum asar. Okay. Dan kadang-kadang Nabi buat buah, kadang-kadang 2-4. Itu kita buat sebelum asar lah. Jadi tak buatlah, nak buat, buatlah. Tak buat pun tak buat hak sebelum asar. Jadi kalau orang tanya apa, tak cuman yang sunat tu asar. Kena mengaji. Nabi pun kena tinggal, aku pun tinggal. Ada bin Umar radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'a shalla qabla al-'asr arba'an. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi, Allah suka kepada orang yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Itu antara fadilat pelaksanaan solat sebelum asar 4 rakaat. Allah kasih rahim Allah suka kepada orang yang buat sebelum asar 4 rakaat. Allah itu dari segi fadilatnya. Okay. Betul, kalau kita jumpa Zuhur Zuhur 4 adalah fadilat dia. Zuhur sebelum Zuhur 4, selepas Zuhur 4, sebelum asar 4 ni kita dah beritahu dah lah. Allah suka kepada orang yang buat salat sebelum asar itu 4 rakaat solat-solat. Ini direkamkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Wallahu a'lam. Tentang solat-solat rawatib ada apa? Salat? Ya, ya cik Rumah. Ya, ha. Masa. Ya, ya. Saya jawab kan. Ya. Ah, jadi Cikgu Rahmat tanya surat-surat asap kan? Empat kan? Jadi jawapannya terjawab lah kan? Itu ialah baru ma'akadah dan kelebihannya ialah Allah suka kepada orang yang melaksanakan empat kan sebelum asar. Wallahu a'lam. Okey. Terjawab ke belum terjawab? Alhamdulillah. Solat-solat subuh, okey? Umumnya kita tahu fadilatnya besar. Oh, besar. Yang selanjutnya bukan apa yang berlaku di sekarang. Mak biasanya yang tahu yang tak tahu yang tak suki. Jadi duduk dalam tempat di luar pada imam. Buat solat subuh. Sebab ganjaran dia besar, ya. Lebih baik daripada sisi dunia ni kan? Haa. Dia berpeluang lah. Masa dia berpeluang tu, Mbak Azim pun nak kena bagi masa sikit? Siap daripada aku. Orang yang nak dapat kelebihan itu bagus juga, itu terpulang lah. Kepada mana-mana tempat, mereka boleh buat keputusan. Selepas azan, berapa minit nak bagi can? 10 minit, 15 minit, 20 minit, itu buat satu keputusan. Jadi sakit tu tengok kawan tu, wasit kawan tu yang nombor 8, itu boleh ya. Jadi putuskan subuh 20 minit sampai azan ataupun 15 minit ataupun 10 minit itu pulang. Padahal kalau dia main tu boleh ya. Okey, kata kalau dia tu jadi apa nama lepas malam juga dia tak payah dah tak kebiru tu ihram. Mana nak dah semayang sunat subuh? Lepas dia fadilat tu, tak buat semayang subuh. Lepas semayang subuh, bolehkah dia nak semayang sunat subuh, sebelum subuh? Boleh. Tapi, saya cadangkan jangan buat di surah, balik buat di rumah. Boleh. Mana yang khodok tu? Boleh. Cuma tentang fadilat dia, cuma asalnya dibuat sebelum subuh. Jadi, dibolehkan dia bawa selepas subuh. Bukan sengaja dia tinggal, bisa dah tak jalan. Boleh.
Khotok lah di istilah sebagai khotok. Khotok itu maknanya ganti sebab subuh. Kalau habis-habis subuh, habis-habis macam tu, oh salam-salam, dia sembahyang. Wish, dia sembahyang apa ni? Jadi dia kata, itulah orang suruh main ikut kuliah, mengaji, tak mau mengaji. Bila orang buat, tanya. Boleh buat, aku mengaji pergi habis. Itu saya bagi jawapan tadi. Setengah masjid untuk zamannya waktu insya lah kan. Habis insya, terimah doa. Lepas tu daripada kalau kita lampu semua, tak ada nak buat solat sunat lah. Boleh tak kita buat, kita sama di rumah kita buat kan. Berapa jarak tu yang kita boleh buat tu. Bakal insya lah. Lepas dah insya kan. Sebelum masuk subuh? Sebelum subuh tu buat. Dia bakal insya, syarat dia mesti sampai insya. Dan bila habis bakal insya, sebelum subuh. Lepas tu nak buat juga pada Aisyah, isu Aisyah pula. Waktu dah berpanjang jam Aisyah. Tapi Nabi nak tunjuk ke kita balik buat di rumah pada Aisyah. Bukan nak tunjuk orang kan balik buat di rumah. Tapi kita balik buat di rumah tak buat lah. Itu masalahnya. Jadi kita selesai-selesai. Kita bukan nak tunjuk. Kita nak ikut betul-betul menepati sunnah. Kita tak mampu. Dan tak mampu sebab kita settle lawan. Bagi orang yang mampu, dia buat relax dia. Balik buat dia rumah. Lepas tu Ba'dah Isyak ni timbul pula. Ada pula dah cerita macam-macam kan. Kalau dia semayang 4 rakaat sebelah Isyak, seumpama dapat Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu tahun lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Ba'dah kononnya semayang depan Isyak tu 4 rakaat. Itu kita perlu melihat. Memang Nabi pernah buat 4 rakaat, lebih pada 2 rakaat, semua 6 rakaat. Tapi Nabi sembahyang bukan macam kita. Jadi cuba persoalan. Ba'diyah Isyak ini berapa rakaat sebenarnya? Ba'diyah Isyak ini hanya ada ulama fuqaha Izzin Syafi'i kata Ba'diyah Isyak ini ialah 2 rakaat muakkadah. Tidak ada khairah muakkadah. Ba'diyah Isyak 2 rakaat. Pada Isyak dua rakaat, tidak ada 4. Pada Isyak tidak ada 4, ba'akadah siapa, ba'akadah tak ada. Bukalah fiqah, tak mana aku tidak fiqah, tak mana. Adakah pada Isyak dua rakaat? Tak ada, 2 rakaat. Lepas tu macam mana kata nak hadis yang menyatakan buat 4 rakaat itu dia fadilat dan suruh bapa dapat mana dia tu khadar. Dapat. Kalau dia nak buat juga 2 rakaat dia niat ba'da Isyak, 2 rakaat ini saja aku sunat-sunat. Ataupun begini, khabda Isyak dia tak buat. Khabda Isyak tak buat sebab orang rumah kalah. Carry forward. Khabda Isyak tu buat sebab Isyak 2 rakaat bagi salam. Lepas tu 2 rakaat lagi ba'da Isyak. Dah jumlah 4 kan? Dapat 4. Imam Rabi Al-Kabir, Imam Rabi Al-Kabir kata boleh buat Qabliyah Isyak dengan Ba'diyah Isyak. Niat sahaja aku solat Qabliyah Isyak dan Ba'diyah Isyak, campur sekali. Maksudnya 2 rakaat dengan 2 rakaat campur jadi 4 rakaat satu salam. Niat 2 boleh. Tahiyat sekali saja. Imam Rabi kata campur sahaja aku sembahyang solat Qabliyah wa Ba'diyah Isyak 4 rakaat kadar pertama. Itu yang sebenarnya selesai. Fadilah, apa anak? Yang Lailatul Qadar. Ini apa? Wallahu a'lam. Saya belum tunggu Isyak tak masuk-masuk lagi. Siapa ini belum bagi berhenti jam kan? Okey, ada apa masalah? Bisa dengar kan? Ada lah TikTok ke apa benda ni baru tak ini apa. Dari segi sudut hadis itu ulama hadis, orang hadis yang mana ada buka hadis menyatakan bahawa tentang fadilah Lailatul Qadar itu kurang lemah, hadis itu lemah. Tapi tentang pelaksanaan 4 rakaat itu kuat. Hadis itu ada riwayat yang kuat. Cuma fadilah dia itu lemah.
Jadi kita nak buat bukan fokus kepada fadilat, kita fokus kepada pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat tak kena, tak payah buat nafsu senang. Itu yang dia kata, tak ada kata apa. Dah buat tak kena, dia tak buat tak ada salah apa. Wallah mata. Ada lagi persoalan sebelum kita tahu? Ba'diyah. Buat rumah. Saya Ustaz mengucapkan hanya tempoh tertentu, maksudnya tahlil Atai Syah itu tapi bukan beri tahlil rumah kawan kita sebab dapat bahagian Isyah itu. Buat Atai Syah? Boleh? Boleh? Boleh maksudnya? Boleh! Maknanya habis-habis Isyah, dia pergi kedai kopi dulu, pergi apa nama kena capati dan terapi lain tu apa? Mami apa? Mami salam. Kena apa capati Mami salam dulu? Itu sembang saya balik rumah pukul 12. Bapak Aisyah boleh? Sebab apa boleh? Belum masuk subuh. Sembayang saya balik-balik terus sembayang. Bini tanya hang sembayang apa ni? Ini aku sembang dia Aisyah. Oi, sembang dia Aisyah apa? Tu yang aku pergi mengaji. Sebab hang nak mengaji, aku mengaji. Boleh, tak ada masalah. Macam semalam, semalam pada kematian di apa nama di orang duduk, dia asal orang sini kot, Botam duduk Sungai Dua. Jadi sebelum beliau bisik kata Ustaz, supaya jenazah imam okay. Habis dia bilang, Ustaz, dia buat nanti ini, dia pandai ini imam. Oh, itu yang terbaik. Habis-habis semayang, suami isi mati pula, main mesti, Ustaz, saya buka Ustaz jadi imam. Wish, saya macam mana? Jadi, berubah-ubah. Bola kata semua saya jadi, lepas itu, habis pula, jangan. Habis semayang, main mesti pula, kata. Ustaz, ya, itu suami dia lah. Suami dia, okey, baik-baik. Boleh pula. Umur 40 lebih, tapi kau kanser banyak. Kanser apa? Jantung tak apa, jantung lambat hati, tapi kanser je kau. Kisah kanser banyak. Sebab jantung tak tahu yang orang mati je kan? Ada pun soalan? Eh, awak yang tak masuk isyar ni? Awak yang kita. Dua menit, okey. Ada pun lagi soalan? Yang empat kan? Empat kan? InsyaAllah, Pak Nai Insya. Al-Zohar, Tuhan tahu. Kita nak buat satu salam pun boleh. Khobdian Zohar, Pak Nai Zohar itu nak buat satu salam pun boleh. Pakat satu salam boleh. Tapi yang terbaik, yang akhbarnya di sisi Madan Syafi'i, itu pandangan Imam Nawawi. Dua rakan, solat sunat apa pun, dua rakan satu salam. Dua rakan satu salam, itu yang terbaik. Itu kata Imam Nawawi lah. Dua kan susah itu yang terbaik. Nak buat empat kan susah boleh saya? Boleh. Macam biasa lah. Macam biasa lah, dua kan susah. Sebab kenapa Imam Nawawi kata terbaik dua kan susah? Sebab banyak dua kali niat, dua kali baca tahiyat dan puji dah habis, bagi salam pun semua, perlu diulang lagi. Macam itu juga, banyak. Tapi bila empat kan susah, dia tak baca dah tayang awal, nak bertayang tayang awal pun boleh, salam sekali. Oh ya tu, perbuatan dia pun banyak, bacaan dia pun banyak. Nah, itu yang kata lebih baik, buat rakaat satu salam. Wallahualam. Rakaat satu salam, so. Cuma saya beritahu tadi Ba'da Aisyah, Imam Rabi' Khabir kata istihadnya boleh campur Qobliyah dan Ba'diyah sebabkan satu salam. Yang tu pasal Imam Rabi ni dia fikir lain. Selalunya kalau dia tak buat khabdiah, pakai hajun dulu kan. Jadi dia ikat dengan empat, terkat kan. Khabdiah dan bakdiah, itu rasional dia. Dia fikir Imam Rabi. Ulama-ulama ni bijak. Dia fikir. Jadi yang tak ada masalah ni, tak payah buat langsung. Itu. Jadi tak ada tak jelak orang. Kalau macam pada-pada baju dulu. Ha. Jadi
boleh workshop tu boleh buat. Ya, bagi tak ada masalah. Tolong orang yang rajin lah. Dia buat dua-dua ataupun empat ekspres. Kutlah kita tengok dia tu solat isyak. Lepas solat isyak, dia semayang lagi empat kan. So imam ni dia pasal lah. Eh, semayang aku tadi ni cepat lah dia semayang kan. Kita dapat empat kan. So imam ni nak cerita lagi, dia bukan tombai kayu untuk imam. So imam ni dia ada perasaan, dia sensitif, so imam cukup sensitif. Dah semayang dengan dia, dia rasa super lah. Dia kan dia belakang tengok, dia ni semayang empat kan. Dia lupa rasa orang ni. Semayang tadi ni tak boleh makan kan? Bukan tak boleh makan, rupanya buat khotbah ma'adiyah campur sekali. Allah. Kalau keluarkan salam, dia tahu kan? Keluarkan salam, bukan semayang isyak. Tapi bila buat ekspres, dia dapat empat kan? Padahal bukan ulang semayang isyak. Rupanya dia semayang khotbah dan ma'adiyah. Oleh kerana jam sudah berbunyi, maka kita berhenti rasakan. Barang siapa dia tak berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Fatimah al-Salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma illa nastaudiuka amma ma'alamtana فارمنا عند حاجتنا إليه. اللهم فقهنا في الدين وعلنا التأمي مهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.